Ya, Ustaz? mana ya Ustad? Kayak mana ya Ustad? oke mana ya Ustad? Assalamualaikum, nama saya Azhari Trubowo, usia 27 tahun. Saya tinggal di Tanjung Mulia. Saya ingin bertanya Ustad, kemarin saya sempat mengajar nih di salah satu perguruan swasta. Jadi semenjak saya berhijrah dan saya mendengarkan kajian-kajian, saya berpendapat bahwa e, rezeki yang saya dapatkan itu haram atau gimana ustadz karena kan soalnya e, setiap tahunnya kita ada ujian nasional lalu ujian nasional itu ada bocorannya apakah rezeki yang saya dapatkan haram atau halal itu ustadz kayak mana sih ustadz solusinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, pertanyaan pertama dari episode perdana dari KEMIU kayak Ke, mana ya, Ustadz? Kali ini, pertanyaannya berasal dari seorang guru yang bertanya tentang bagaimana hukum gaji seorang guru yang memberikan kunci jawaban ujian nasional. Hmm, kira-kira gimana ya, kawan-kawan? Apakah halal atau haram? Nah, sudah bersama kita nih, Ustadz Abu Aliyah Hafizahullah. Yuk, langsung saja kita tanya. كيك يا أستاذ بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد صدراء الإيمان وصدراء الإسلام Semoga Allah SWT memberikan hidayahnya, taufiknya kepada kita di mana saja kita berada. Ada pertanyaan dari saudara kita tentang pekerjaannya sebagai guru honor. Dahulu yang pernah digelutinya dan diantara pekerjaan dari guru honor ini adalah ia terkadang Membagikan bocoran soal kepada para peserta ujian, bagaimana hukumnya? Maka kita jawab pertanyaan ini: "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Saudaraku, menjadi seorang guru honor yang mengajarkan pelajaran-pelajaran umum atau agama yang tidak bertentangan dengan syar'i tentunya maka ini adalah pekerjaan yang halal pekerjaan yang halal adapun membocorkan soal ketika berstatus menjadi guru ini saat terjadinya ujian maka ini merupakan tindakan pengkhianatan atas sebuah pekerjaan Karena seorang guru yang ditunjuk untuk menjadi pengawas ujian, mereka diwajibkan untuk mengawasi ujian agar kondusif dan para peserta ujian bisa menjawab pertanyaan tersebut yang diajukan kepada mereka dari diri mereka sendiri tanpa membuka buku dan tanpa juga mencontek atau mendapatkan informasi dari yang lainnya. Tentunya tindakan membocorkan soal ini merupakan dosa karena menyalahi amanah karena bentuk khianat terhadap amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriukan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik itu ada tiga Ida haddasa kadaba Bila dia berbicara, dia dusta Wa ida wa'ada akhlafa Kalau dia berjanji, dia menyalahi Dia ingkar janji Wa ida tumina khana Apabila dia diberi amanah, dia berkhianat Nah ini tindakan Membocorkan soal ini merupakan tindakan khianat terhadap pekerjaan, tidak boleh kita melakukannya. Ini merupakan dosa yang wajib untuk ditobati dan tinggalkan. Tidak layak seorang mukmin seperti ini, ini hanya tindakan orang-orang munafik. Tapi ini adalah munafik dengan derajat nifak amal. Rekamannya Anda harus bertobat dari ini. Bila ini merupakan sistem, mestinya anda tidak melibatkan diri di dalamnya. Anda menolak atas tindakan menyebarkan bocoran soal tersebut. Baik, anda tadi menanyakan bagaimana dengan gaji, gaji yang didapatkan. Maka kita katakan, bila sebuah pekerjaan, apa saja bentuk pekerjaan itu halal, namun tercampuri dengan perkara-perkara keharuman tindakan-tindakan keharaman dalam pekerjaan tersebut. Seperti yang Anda lakukan di waktu-waktu ujian dan ini bukan setiap hari dilakukan. Ini dilakukan mungkin di setiap bulan mungkin atau mungkin per semester atau trimester atau mungkin per tahun. Ini hal yang jarang sekali dilakukan. Berarti Anda melakukan dosa ini, ini jarang tidak terlalu sering. Maka saudaraku para muslim rahimahani wa siapapun anda ketika anda bermata pencarian dengan mata pencarian yang halal, namun ada interaksi, anda berinteraksi dengan perkara-perkara haram, hal-hal yang haram, maka ini tidaklah membuat ya haram keseluruhan pendapatan anda. Yang anda butuhkan adalah anda mengeluarkan sebagian harta untuk membersihkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwetkan oleh Imam Abu Daud demikian pula Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya masyarakat ma tujar wahai para pedagang inna hadal bay'a yahduruhu al Wal -halfu. wahai para pedagang sesungguhnya jual beli ini perdagangan ini itu dihadiri oleh kesia-siaan demikian pula sumpah sumpah palsu dalam riwayat nasai disebutkan wal dan dihadiri oleh kedustaan dan ini merupakan tindakan keharaman jual beli adalah upaya untuk mengais rezeki dari Allah dengan cara yang halal. Jual beli ini merupakan hal yang halal untuk dilakukan. Baik para muslim rahimani warahmatullah, sesuatu yang halal seperti jual beli bercampur dengan sumpah palsu atau kedustaan, maka ini tidaklah harus meninggalkan jual beli tersebut. Yang perlu ditinggalkan adalah hal-hal yang haram tersebut. Nah, untuk membersihkan harta yang didapat dari cara yang halal namun bercampur dengan hal-hal yang haram adalah Rasulullah mengatakan fasyawibuhu bis ada yang membaca dengan fasyubuhu bis bersihkanlah ya dengan sadaqah itu cara untuk membersihkan harta yang halal ketika bercampur dengan hal yang haram demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari ustaz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ke mana ya ustaz? Assalamualaikum ustaz. Ana mau tanya gimana hukumnya Mengkodok sholat bak dia, apakah boleh? Setelah uh, apakah boleh bersamaan dengan sholat setelahnya? A kayak mana ya, ustad Nah, pertanyaan dari kawan kita satu ini adalah, apakah boleh mengkodok sholat bak dia bersamaan dengan sholat setelahnya? Kira-kira boleh atau enggak ya? Yuk langsung aja kita tanya ke Ustaz Kayak mana ya Ustaz? Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'd ba Baik para pemirsa Rahimani wa rahimakumullah Ada saudara kita yang bertanya tentang Mengkodo salat ba'diyah Yang terlupakan Atau dia terlewatkan karena satu sebab Udur syar'i. Baik para muslim Rahimani wa rahimakumullah Kita jawab pertanyaan saudara kita ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terkait dengan permasalahan yang ditanyakan ini Ada hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha yang beliau pernah melihat Nabi SAW alaihi wasallam salat dua rakaat setelah asar padahal Nabi SAW melarang untuk salat setelah asar maka beliau bertanya kepada beliau, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau, yaitu suami beliau, ya. Kepada bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka Rasulullah bersabda ya binta Abi Umayyah wahai putri dari Abu Umayyah saalti anir rokaat ini asri engkau bertanya kepadaku tentang dua rakaat salat setelah asar ini. Fa innahu atani unasun min bani Abdul Qais. Sesungguhnya telah datang kepadaku orang-orang dari Bani Abdul Qais. Itu utusan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Bani Abdul Qais. Fasagali uh, fasagul ghal, fasagaluni fasagaluni mereka itu menyibukkanku anirak antaini lati ba'da dhuhri mereka telah menyibukkanku dari melakukan dua rakaat salat setelah duhur ini. Fahuma hatani maka dua rakaat ini adalah ya fahuma hatani maka dua rakaat ini adalah itu dia ya yaitu dua rakaat tersebut adalah dua rakaat sebagai kodok dari dua rakaat ba'dah duhur yang dilakukan setelah asar demikian. Nah ini jawaban untuk saudara kita. Artinya bila ada penghalang syar'i atas sebuah sholat untuk bisa dikerjakan. Apakah karena lupa atau karena mungkin kesibukan yang lebih wajib atau lebih prioritas maka tidak mengapa. Ya, seperti Nabi SAW ini, beliau disibukkan untuk menjamu tamu, menerima tamu yang itu wajib daripada melakukan sholat dua rakaat, salat sunat, demikian. Maka beliau lewatkan sampai ternyata ia masuk waktu sholat asar dan beliau lakukan setelah sholat asar selesai bahkan itu di waktu yang terlarang. Akan tetapi bila itu adalah kodok sholat maka itu diperkenankan dan dibolehkan berdasarkan hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad mudah-mudahan bermanfaat. Aku lakukan wa walisairil muslimina min kulli dhanbin innahu wal ghafurur rahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kawan-kawan sudah jelaskan jawaban ustaz tadi jangan lupa dicatat dan diamalkan ilmunya sekarang kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya di mana ya ustaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz uh, saya punya masalah, saya bingung mau nentukan kira-kira uh, uh, belajar bahasa Arab dulu atau uh, menghafal Al-Quran dulu. kayak mana ya uh, kayak mana ya solusinya Ustaz? Nah pertanyaan terakhir dari episode kita kali ini adalah manakah yang paling utama antara belajar bahasa Arab dan menghafal Al-Quran. Jadi mana nih yang paling utama belajar bahasa Arab atau menghafal Al-Quran? Ya udah usah bingung langsung kita tanya aja ya ke Ustadz kayak mana ya Ustadz bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi, wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah amma para pemirsa rahimani wa rahimakumullah ada pertanyaan dari saudara kita tentang manakah yang lebih utama menghafal Al-Qur'an ataukah belajar bahasa Arab Baik maka kita jawab pertanyaan ini waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Membaca Al-Qur'an tentu ini lebih utama ketimbang belajar bahasa Arab walaupun ada kesamaan hukum pada keduanya bagi orang yang ingin berinteraksi dengan Al-Quran dan menjadi seorang ulama maka orang yang ingin menjadi ulama yang nantinya dia akan berinteraksi dengan dalil-dalil diantaranya adalah Al-Quran maka diwajibkan baginya menghafal Al-Quran dan mempelajari bahasa Arab dengan status hukumnya fardu ain akan tetapi secara umum maka maksud secara umum adalah bagi siapa saja yang mereka bukan orang-orang yang ingin berinteraksi dengan Al-Qur'an Menggali hukum-hukum dari Al-Quran, maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menghafal Al-Quran dengan status fardhu ain. Begitu juga tidak berhukum fardhu ain ketika mempelajari bahasa Arab. Keduanya ini berhukum fardhu kifayah. Yang apabila kewajiban ini telah ada pada sebagian orang dilakukan oleh sebagian orang maka gugur dari hal yang uh, dari orang lain artinya bahwasanya orang-orang biasa baginya adalah bukan menjadi kewajiban secara pribadi untuk mempelajari bahasa Arab demikian pula menghafal Al-Qur'an karena hukumnya adalah fardu kifayah demikian. Namun apabila keduanya dibandingkan manakah yang lebih utama? Mempelajari bahasa Arab ataukah menghafal Al-Qur'an? Bagi orang yang biasa, manusia pada umumnya ya, manusia muslim, seorang muslim maka saya katakan lebih utama adalah menghafal Al-Qur'an. Menghafal Al-Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun uh, falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalihah La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Al-Qur'an maka dengan satu huruf tersebut dia mendapatkan satu kebaikan dan satu kebaikan itu senilai sepuluh yang semisalnya. Aku tidak katakan kata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Lihat, Alif lam mim itu bernilai tiga puluh pahala. Tentunya para Muslim rahimani, rahimakumullah, rahim, rahim, semakin banyak seseorang membaca Al-Quran, dan tentunya seseorang yang dia menghafal Al-Quran, dia akan mengulang-ulang bacaan tersebut. Ulang-ulang -ulang bacaan tersebut, maka tentunya dia akan membaca Al-Quran dengan lebih banyak lagi. Oleh karenanya, saya motivasi diri saya sendiri dan kaum Muslimin. Semuanya, mari kita menghafal Al-Quran. Ini lebih utama, ini lebih utama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah di pertanyaan terakhir di episode kemyu kali ini. Semoga jawaban jawaban Ustaz tadi bisa menambah ilmu agama kita. Karena menuntut ilmu agama wajib atas setiap muslim. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya di. Oke, mana ya, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.